try to be a good person. Shouldn't you wear a veil around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. Mabro, untuk kalian yang pengen top up CP Call of Duty Mobile, langsung aja mabro ya ke Instagramnya @avastor_vgo. Nah, di sana pokoknya tuh aman, terpercaya, dan legal mabro ya. Langsung aja pokoknya cek Instagramnya @avastor_vgo mabro. Oke, let's go mabro. Hey, what's up mabro, apa kabar bro? Oke mabro, jadi kali ini mabro ya, seperti yang kalian lihat ini mabro ya, kita kedatangan map Halloween lagi nih mabro ya, seperti tahun lalu nih mabro ya. Jadi di map ini itu bertemakan Halloween ya, di stand off ini yang seperti kalian lihat ini ada di stand off, terus ada di raid kalau nggak salah ya. Oke, jadi Oce mau bandingin aja sama tahun lalu, dan Oce juga punya video tahun lalu pas Oce upload COD Mobile ya mabro ya. Jadi kita bakal nonton sedikit mabro ya, terus kita bandingin sama bedanya yang sekarang ini mabro, apa bedanya gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah sih di map stand off ya, langsung kita cek aja mabro ya. Oke, let's go. Nah oke mabro ya, Oce udah di dalam ini mabro ya, di dalam videonya ya. Jadi Oce akan men-reaction ya, Oce yang terdahulu ya. Oke, saat itu rambutnya gondrong bener ya waktu itu ya mabro ya, asli itu gondrong banget, parah men. Itu zaman-zaman abis lulus sekolah kemarin ya, langsung gondrong, nggak mau potong rambut, wadadidaw ya kan. Jadi kita langsung coba aja, kita play. Bro, Oce udah di dalam game nih. Oce bakal kasih tau kalian cara nge-defend. Oce udah di dalam game nih, udah sote banget. Walaupun Oce jadi tero nih, yang masalah Oce nge-defend aja lah ya. Nih, kali masih sote banget mah bro. Ngeras, suka gitu soalnya. Ini mapnya keren ya, ini Oce baru. Oke, okay, mapnya keren ya. Map di Stand of Halloween nih. Tapi kalau nggak salah di raid yang di sini nggak ada deh, di sini video. Anjay, gara-gara Halloween. Masang bom tempel di situ ya, bro. Masang bom tempel. Oh, pasang bom tempel. Manggilannya waktu itu pas awal-awal main tuh itu ya, Mam Bro. Bukan mati, bro, tinggal. Bukan apa? Bukan trip mainnya, tapi bom tempel panggilannya, Mam Bro. Oke. Okay. Kita lanjutin lagi, gila tuh serius banget. Ya. Lihat ya mukanya ya, Mam Bro. Oh, ada di dia. Itu BTW kayak apa ya? Itu mukanya kayak terang banget, itu BTW pakai ini mah bro, pakai lighting matahari ya. seriusan pakai lighting matahari itu waktu itu di rumah recordnya mah bro ya. Jadi cuma bisa record pas yang siang ya, kalau malam nggak bisa record soalnya belakangnya green screen mah bro ya. Makanya kalau pakai sinar matahari itu kok kayak mukanya lebih bagus gitu ya. Langsung mah bro, kita start lagi. Anjay Oce terdahulu. Nice, skill 1 PDW ya mah bro ya. Ada yang ngebom tempelku bro. Jaman-jaman PDW. Jadi kalian harus siap senjata ya, kalau misalnya mau defend benar tuh langsung ngepron. Langsung ngepron, kasih tahu. Ih, aku menang. Mati. Ini temanku ya, bro. Ini yang gak jelas banget. Ini jaman-jaman ngedit sendiri ya mah bro ya. Aja tiba-tiba ya. Kalau sekarang sih main tim bro. Udah ada yang ngedit. Kalau misalnya main sendiri gitu. Tapi kangen editan sendiri gitu ya. Kayak di yang sama DVT Heaven Whoopi kemarin itu Oce yang edit sendiri. Oh nice. Gak ada yang lewat tuh. YouTube Oce DZ ya namanya mah bro ya. Bom tempelku udah ditembak. Nah, bom tempelku udah ditembak. Jadi aku masang bom tempel, mungkin musuhnya udah ketahu. Pakai aku gak tuh? Anjay mah bro. Di mana posisinya? Ini BTW HP-nya waktu itu masih pakai yang 7 plus mah bro ya. iPhone 7 plus. Ready for the next round. Anjay, ready for the next round. Di sini. Nah, aku pasang di sini. Nah, ini kalau nggak salah nama videonya judulnya itu tutorial cara ngeras defense yang benar. Nah, kalian bisa tonton dah tuh. Kalian aja bermanfaat kali ya. Nice. Oh, nice. Rata langsung dua. Mantap kan. Ngeras nih. Coba ngeras ya. Kita praktekin yang tadi. Anjay. Ini kok pelan banget sumpah. Ini kayaknya nggak pakai lightweight deh larinya. Ini PDW raser pakai apaan ya? Untuk kalian yang senjata sekunderinya pisau ya mendingan ganti ya. Tergantung sih kalau kalian hobi banget dan suka bunuh orang pakai pisau. Suka bunuh orang pakai pisau. Beh, dapat kan tuh, bro. Bom tempelnya dapat. Anjay, mau ngebokong. Betul, kalian perhatiin aja mah, bro, bedanya apa? Gini, bro. Ngepron ya. Jangan diri. Ngeplan bomnya masih ngasih tahu. Orang-orang udah tahu cek ngeplan bom tuh gimana ya kan. Oke, gas lagi. Ntar mabro kalian cari perbedaannya aja ya dari video ini mabro ya.
Ini rollback namanya. Woo! Mungkin aja ada perbedaan ya. Power of Bazooka. The Power of Bazooka parah itu benar-benar toxic banget mah bro ya. Parah banget sih, coba kita ulang. Oke. Ngeplan nih, ngeplan. Ngeplan gini. Jangan diri. Ngepron jangan diri tuh mah bro. Nih Bazooka sakit banget sumpah ya. Oke. Sumpah, damage-nya Bazooka yang dulu sama sekarang tuh beda mah bro. Dulu bah. Dulu tuh kayak kena pinggir-pinggirannya aja bisa satu hit udah. Senjata secondary OC. Kalau sekarang enggak bisa satu hit, benar-benar harus okay, pas ya. Kita jadi CT sekarang ya. Kita yang toxic banget ya dulu ya pakai Bazooka. Bala bom. Nah, kalau yang benar-benar keren sih zaman-zaman zombie gen ya namanya. Zombie gini. Ya sebelah sini. Biar kalau ada yang ngebokong langsung kena bom tempel OC, bro. Aduh, ngebokong langsung ada bom tempel OC. Ocha kayaknya waktu itu belum tahu deh kalau ada hardwired gitu-gitu ya. Kalian suka harus suka main house nice. Gitu ya. Jangan jangan doang. BTW dulu tuh masih sampai 6 round ya, Mabru ya. Bisa depanku nih. Masih sampai 6 round tuh. Lihat tuh, ya. Gokil ya. Crouch crouch. Oh, ngasih tahu tuh kayak pro crouch crouch front. Sotoy banget. Ini BT tepat banget sih setahun yang lalu. Dia upload tanggal 22 Oktober. Mantap ya. Ini cara memenangkan game dengan benar ya, bro. Kita langsung kasih cuma cara memenangkan game dengan benar. Nice. Main pistol bisa enggak ya? Kita lihat sama bro. Betul, itu ya, rambutnya gondrong banget sih. Oh. Dulu kalau pisau mantap tuh pisaunya enggak langsung ganti pisau. Jadi ya, Mabru ya. COD Mobile ini juga bisa langsung ada pencet apa sih itu namanya? Gitu. Makanya Oce enggak usah pakai headset. Ya itulah juga pokoknya. Musuhnya enggak tahu step Oce di mana. Anjay, gokil gokil. Iya, apa Bang Jago? Uduh, uduh. Video kali ini sih. Wes, ini udah dipamitin nih videonya. Yap. Makasih udah menonton. Itu belakangnya green screen kan. Sekarang sih bisa aja Ocha kayak gitu mah bro. Panggil gue Ocha. Cuman kayak next, lebih ribet. Next video. See you next gak? See you next. For my ex. Ya oke bro, gimana mah bro ya, kalian ntar cari perbedaan aja ya stand of Halloween sama ntar ya. Oke, kali aja ada perbedaan ya. Perbedaannya mungkin lebih keren atau mungkin sama saja ya, ya kan. Oke, dan kayak gitu aja bro untuk video kali ini. And ya, see you mah bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.